Kebanyakan pelabur-pelabur Bumiputera dikenal pasti hanya berminat melabur untuk jangka masa pendek. Pengerusi Koperasi Pelabur Bumiputera, Nazari Rosli berkata, keadaan itu berikutan kurangnya sikap menyimpan wang lebihan di kalangan golongan berkenaan untuk membuat pelaburan jangka panjang. Nazari berkata beliau melihat keadaan itu sejak mula menjadi broker saham pada tahun 1990. Bagaimanapun katanya keadaan itu mampu diubah jika golongan itu diberi lebih pendedahan mengenai kepentingan menjadi pelabur yang berhemah dan untuk jangka masa panjang. Pihak kerajaan boleh mencari mekanisme di mana apa nama tu untuk membuatkan kita sekarang cerita pasal pelaburan equity ya. Apa ni supaya pelabur-pelabur Bumiputera terutamanya mempunyai mentaliti untuk menyimpan dan menabung wang. Jadi dengan adanya kekuatan wang yang berlebihan, itulah yang cara terbaik yang mereka boleh nanti lakukan pelaburan untuk jangka panjang. Kerana selama hari ini saya tengok kebanyakan pelabur-pelabur Bumiputera ni mempunyai access fund yang kecil. Jadi mereka akhirnya tetap mentaliti melabur secara jangka pendek. Justru beliau berharap kerajaan sentiasa mendidik pelabur Bumiputera untuk melakukan perubahan bagi memastikan peningkatan pegangan ekuiti mereka.